Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Pada video ini, saya akan membagikan tips mengenai merawat burayak ikan cupang hingga panen nanti. Jadi, dalam perjalanan menuju panen, ada fase atau masa di mana burayak ikan cupang itu gampang terserang penyakit. Salah satunya adalah seperti yang di video ini. Jadi, banyak yang terlena ketika melihat burayak ikan cupangnya itu seperti yang di video ini, yaitu ikannya sehat-sehat, tidak sakit. Tetapi sebenarnya, pada usia ikan-ikan yang di video ini, dia akan memasuki fase yang berbahaya, di mana banyak sebagian besar peternak ikan cupang yang gagal di fase tersebut. Karena banyak sekali yang mengeluh, waduh, ikannya udah dipelihara dari kecil sampai sebesar gini, tiba-tiba sakit dan mati semua. Nah, itulah akibat dari keteledoran kita. Makanya meskipun anakan atau burayak ikan cupang yang terlihat sehat-sehat seperti ini, kita harus wajib melakukan apa yang biasa saya lakukan dalam membesarkan burayak ikan cupang sampai panen. Jadi, tipnya itu cukup sederhana. Kita harus mengambil air lama yang di lubukan ini. Kalau saya biasanya mengambil sekitar 20 liter air. Jadi seperti ini. Tidak apa-apa, diambil aja pelan-pelan. Kita sudah sediakan ember kosong. Seperti ini aja, teman-teman. Jadi air yang lama itu kita buang. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Buang aja airnya sekitar, kalau lubukan seperti ini, 20 liter aja, teman-teman. Nah, air lamanya itu kita buang. Lalu kita ganti dengan air yang baru, yang fresh. Seperti ini. Kita masukkan air fresh. Terus berlanjut ya, teman-teman, ya, sampai biasanya saya itu membuang itu sekitar 20 liter air dan mengganti dengan air baru seperti yang kita buang selama pembersihan air ini, yaitu 20 liter. Jadi teman-teman jangan terlena dengan keadaan ikan yang sehat seperti ini. Tips ini boleh dilakukan ketika burayak ikan cupang itu berusia 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Jadi wajib dilakukan pembuangan air dan pengisian air baru supaya ikan di dalamnya itu dapat terhindar dari berbagai macam penyakit dan bisa segar terlihat ikannya. Jadi bisa sampai besar tanpa ada yang sakit dan apalagi mati mendadak. Semuanya sakit, susah mengobatinya, akhirnya mati semua dan gagal panen. Tips ini boleh teman-teman semua coba. Semoga bermanfaat. Karena dalam pembesaran ikan cupang, tips yang biasa saya lakukan ini termasuk sukses ya, teman-teman. Jadi kalau ada penonton video ini yang selalu gagal dalam budidaya ikan cupang, membesarannya mati terus, bolehlah dicoba tips ini. Semoga bermanfaat demi kesuksesan teman-teman semua dalam budidaya ikan cupang. Oke, video ini boleh dibagikan agar banyak yang berhasil dalam membudidayakan ikan cupang. Boleh komentar. Dan kalau teman-teman mau mendukung channel ini, boleh subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya video-video saya yang baru dapat teman-teman semua langsung ketahui. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.